صلى الله قال <سؤال> الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al hasadu yakul hasanat kama takul narul hatob yang pertama al hasad ya hasad itu adalah rasa tidak suka melihat orang lain dapat nikmat jadi rasa nggak suka orang lain dapat nikmat nek itu namanya hasad Kemudian, naik lebih tinggi lagi pangkatnya. Setelah nggak suka, lihat orang dapat nikmat, dia pengen nikmat yang dimiliki oleh orang itu hilang. Ya, nikmat yang dimiliki orang itu hi, hilang. Ini namanya hasad. Jadi, misal ada orang naik jabatan di kantor, seharusnya satu kantor ini ikut senang atau enggak ikut senang, seharusnya ikut senang orang yang hasad atau dengki itu gak bisa senang jadi dia lihat temennya sejawatnya naik jabatan dia gak senang ya kemudian muncul tambahan lagi mudah-mudahan tersangkut kasus kemudian jatuh jabatannya naudzubillahimin dia pengen kenaikan pangkatnya itu hilang dia pengen nikmat yang didapat saudaranya itu hi, hilang. Ini namanya hasad. Dan hasad inilah penyakit hati pertama kali yang diwariskan oleh iblis. Penyakitnya iblis. Jadi hasad itu adalah penyakitnya iblis. Makanya orang yang hasad berarti niru iblis. Ya iblis itu ketika ya ketika melihat Nabi Adam alaihissalam, kakek kita semua diangkat jadi pemimpin para malaikat disuruh sujud, iblis nggak suka. Ya iblis nggak, nggak suka. Dan iblis pengen pangkat itu segera hilang. Makanya dengan segala cara iblis berupaya agar Nabi Adam itu dijatuhkan. Nabi Adam dijatuhkan. Di Dan hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam itu terus sampai sekarang diturunkan kepada anak buahnya kepada setan, ya agar apa? Agar setan membawa manusia jangan sampai nanti dikembalikan ke dalam sur, surga. Jangan sampai nanti manusia menjadi lagi pemimpin di muka bu, bumi. Maka iblis mengajari setan, setan ngajari manusia. Iya. Mengajari manusia untuk apa? Untuk punya sifat hasad, punya sifat deng, dengki. Karena barang siapa sifatnya niru iblis, nah, berarti nanti dia akan jadi temannya iblis, maka dia akan masuk neraka bersama iblis. Nauzubillah min dzalik. Bahkan orang yang hasad itu tidak dikatakan punya kebaikan. Bisa jadi orang yang hasad itu memang orangnya punya kebaikan. Seperti iblis. Iblis itu dulunya punya kebaikan enggak? Punya. Iblis itu bahkan memimpin sebagian malah malaikat dalam membasmi kejahatan yang terjadi di jagat terutama di muka bumi saat itu. Tapi karena iblis itu hasad, iblis itu dengki, maka Allah Ta'ala habiskan kebaikannya iblis. Ya, habis seketika dan iblisnya dilaknat, diusir dari sur, surga, diusir dari langit, ya, diusir dari roh, rahmat. Iblis gak boleh lagi naik ke langit, setiap kali naik ke langit dilempari oleh malah malaikat. Gara-gara apa? punya satu sifat, nggak banyak lo sifatnya, punya satu sifat yang jeleknya luar biasa, namanya hasad, dengki, iri yang buruk. Karena itulah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al hasadu yakulul hasanat. Yang namanya hasad, sikap dengki itu akan menggerogoti, memakan habis al hasanat. Berbagai macam kebaikan yang dimiliki oleh orang yang bersikap hasad. Jadi jelas ya, orang hasad itu belum tentu orangnya jelek. Ya, belum tentu orangnya jelek. Bisa jadi orang hasad itu orangnya baik. Artinya baik bagaimana? Punya banyak kebaikan secara lahiriah. Bisa jadi orangnya itu ya ahli cari il, ilmu. Bisa jadi orangnya ahli tahajud. Bisa jadi orangnya ahli, ya, berdi berzikir. Bisa jadi orangnya ahli amal soleh. Begitu dia punya sifat hasad, maka kebaikan-kebaikannya habis. Ya, seperti apa? Seperti tak narul hatob, api memakan kayu bakar. Kalau dulu nih, kita mau masakkan bahan bakarnya ke kayu. Kayu itu kalau dimasukkan ke dalam kobaran api, enggak lama kayunya jadi a ah, arang. Enggak kelihatan kayunya lagi, arang jadi de debu. Selesai, habis. Cepat, makanya kalau ada kebakaran, na'udzubillah min itu yang dibakar cepat sekali hilang, hancur. Nah kebaikannya orang-orang yang hasad, kebaikannya orang-orang yang hasad itu hancur tak berbekas lagi yang tampak jadinya kotoran yang tampak jadinya a arang yang tampak jadinya adalah abu yang mengganggu yang tidak menyenang menyenangkan gara-gara dia punya sifat hasad ya punya sifat dengki berarti penyakit ini ngeri atau enggak ngeri ibu-ibu mau enggak punya penyakit ini saya enggak mau. Kenapa? Capek-capek pengajian Rebo sore, capek-capek pengajian Jumat malam, capek-capek saya pengajian keliling Indonesia, capek-capek saya zikir, capek-capek saya sholat ternyata sampai kuburan habis. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Naudzubillah min dhalik. Kenapa? Saya misalnya ya Naudzubillah min ada orang yang seperti itu enggak bisa senang lihat saudaranya berangkat haji. Dengar saudaranya berangkat haji, mulutnya langsung gatel. Wah, itu duit dari mana itu? Gak jelas itu. Pasti itu melakukan hal-hal yang ha, haram. Menjanda gak kerja kok bisa haji. Ngeri enggak ini? Dus, kalimatnya, celup. Tajam, jahat. Ya, tajam dan janda enggak kerja kok bisa ha? haji menciptakan suudzon prasangka bu? buruk biar orang kemudian berpikir jelek tentang orang yang mau berangkat ha? haji ini hasad ini meskipun orangnya ahli tahajud berdasarkan hadis ini kalau dia hasad maka kebaikannya akan habis seketika saking cepatnya ngeri atau enggak ngeri ngeri. Makanya jangan mau punya sifat hasad, sifat iri, ya sifat deng, dengki. Sifat dengki ini justru masuknya kepada orang-orang yang punya hubungan dekat. Biasanya setan masuknya di kakak sama adik. Iya. Kemudian ada lagi kalau yang istrinya lebih dari satu, nah ini madu nih. Ya, madu sama-sama madu bisa jadi racun itu. Ya kalau ada ha, hasad masuknya di situ. Siapa lagi teman sekantor yang dekat ya teman satu kan kantor. Pokoknya yang punya hubungan dekat biasanya masuknya di situ. Kalau yang jauh kan nggak ngurus gitu ya. Ah nggak ngurus jauh. Tapi yang dekat kelihatan mata itu yang biasanya justru menjadi alat setan untuk memunculkan sifat ha, hasad. Makanya setiap pagi kita diajari oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Agar kita ikrar Menghapuskan diri dari sifat hasad Kita eh, ikrar Allahumma ma asbahabi min ni'matin Au bi ahadin min khalqik Faminka wahdaka la syarika laka Falakal hamdu walaka syukru ala dhalik Ya Allah Allahumma ma asbahabi min ni'matin Ya Allah Pagi ini nikmat yang kudapat apapun itu au bi ahadin min khalqit atau satu makhlukmu siapapun apapun mendapatkan nikmat faminka wahdaka la itu nikmatnya kamu yang ngasih ya Allah enggak ada yang lain faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu ala dzalik maka segala puji syukur bagimu ya Allah karena kamu sudah memberi aku atau salah satu hambamu yang dapat nikmat siapapun itu, kamu sudah memberinya nih nek, nikmat. Artinya apa? Setiap pagi kita ikrar melu senang, ya ikut senang lihat orang dapat nih nek, nikmat. Kalau bisa ikut senang lihat orang dapat nikmat namanya hasad atau syukur? Syukur. Dan orang yang kalau begitu hatinya sugih itu, kaya raya itu. Kesian tuh orang yang nggak bisa lihat orang lain senang. Hidupnya nggak akan bisa seneng terus itu. Lihat temannya beli kerudung, sakit hati. Lihat temannya beli sandal, sakit hati. Lihat temannya beli tas, sakit hati. Lihat temannya ganti handphone, sakit hati. Lihat temannya ganti suami, sakit hati. Lawang namanya janda kok ya? Janda suaminya meninggal dunia, nikahlah lagi. Boleh atau enggak boleh? Boleh, dia sakit hati itu kok laku cepet ya aku kok gak laku laku mesti itu pakai susuk ya dukun dan lain sebagainya naudzubillah min zalik ini namanya apa ini iri dan dengki tapi kalau orang yang hatinya itu udah paham nikmat itu yang ngasih Allah gak ada yang lain famin ka wahdaka la semua nikmat ya Rabb cuman kamu yang berperan ngasih gak ada yang yang lain maka lihat temennya bisa beli tas, Alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat temennya bisa beli motor, Alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat ada orang sakit, parah, sehat, dia bilang Alhamdulillah Allah yang ngasih. Kalau sampai dia nggak suka ada orang dapat nikmat bahaya. Nikmat yang ngasih siapa? Nikmat yang ngasih siapa? Contoh misalnya, ini di sini kan dikasih teh. Ya, air mineral dikasih betul ya teh atau kopi ini oh jahe saya nggak dapat soalnya nggak tahu saya tapi saya nggak iri saya ikut seneng alhamdulillah ya teh atau jah? jahe jahe dapat jahe hari ini ya dapat jahe sama air mineral betul nah kok kebetulan salah satu saya tambahin kopi saya tambahin susu boleh atau nggak boleh boleh om tuan rumahnya saya suka suka saya betul kan nah kok ada ada oknum jamaah rebo sore yang kemudian protes. Dia kok dapat, aku kok tidak. Dia kok dapat, aku kok tidak. Berarti yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? Yang dapat atau yang memberi? Berarti lagi protes siapa? Merotes saya, betul? Jadi, kalau ada orang dapat nikmat, kemudian ada orang yang nggak suka kepada orang yang dapat nikmat, berarti sebetulnya yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? Yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, protes Allah nekat atau gak nekat. Bagaimana bisa senang hidupnya? Berani memprotes Allah Subhanahu, wa Ta'ala? Gak mungkin bisa senang. Makanya, sampai dikatakan kamu baiknya seperti apapun, kalau kamu hasad, entek-entek, habis itu. Kebaikanmu habis. Kemudian makna hikmah dari hadith ini adalah, orang yang hasad itu nggak mungkin bisa lihat kebaikan orang yang dihasati. Orang yang iri nggak mungkin bisa melihat kebaikan orang yang dia iri kepadanya. nggak bisa. Kenapa? Kebaikannya akan ketutup dengan rasa irinya. Kebaikannya akan tertutup dengan rasa deng dengkinya. Contoh tadi, ada satu yang diangkat jabatannya di kantor. Orangnya baik, semua muji-muji. Dia nggak akan bisa lihat kebaikannya. Pasti ada kalimat, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya. Yang muncul keburukan-keburukan yang direkayasa oleh otak, otaknya. Dia nggak akan bisa mengakui kebaikan orang lain. Ngeri. Ini kalau orang punya hasad. Makanya kita harus cek diri kita sendiri, gak usah nunjuk orang lain, sama saja berarti ya, oh dia ini sukanya dengki, oh dia sukanya iri, na'udzubillah min dalik, kita cek, kita punya ndak sikap ini, kalau punya ya istighfar, kenapa? eman-eman, entek kok, habis lo pahala kita, rugi atau enggak rugi? ruginya luar biasa, itu yang pertama, kemudian yang kedua, nah ini, wassodakotu tutfi'ul khoti'ah, kama yutfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Ya, seperti air memadamkan api. Disebut di sini tutfiul khotiyah. Karena kesalahan itu ya menjadi bara api neraka. Dosa itu menjadi bara api neraka. Dan dosa itu menimbulkan amarah yang maha kuasa. Jadi, kalau pengen Allah enggak marah, kalau pengen nerakanya apa padam, caranya bagaimana? Siram dengan A, air. Lah air yang digunakan untuk memadamkan api neraka, air yang digunakan untuk meredah amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu nabi menyatakan, wasallam as -sodakoh, bahasa indonesia sedekah, ya infak sodakoh ya berderma itu bahasa Indo misalnya derma atau sedekah jadi derma atau sedekah ini akan memadamkan api yang ada di buku catatan kiri kita nih padam lah kalau apinya padam berarti hidupnya panas atau adem adem nyaman jadi kalau hidupnya banyak gelisah krososumu sumu atine ya hatinya apa panas berarti dosanya banyak atau sedikit dosanya banyak. Cara memadamkannya gimana? Banyak soda, soda Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena sedekah ini memadamkan api neraka kita sendiri. Kalau api neraka kita padam, berarti kita masuk ke dalam sur, surga. Dalam nikmatnya Allah Ta'ala. Surga di dunia ini, sebelum surga di akhirat, nanti. Di dunia akan merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Karena api apinya dosa sudah dipadamkan dengan soda sodako. Ehwani rahimakumullah sahabatku dimanapun antum berada. Berarti sedekah ini penting atau enggak penting? penting? Penting ya. Cuman setan itu enggak suka. Ya yang namanya setan itu pokoknya turunannya iblis, boloni iblis enggak senang lihat orang senang itu setan. Ya enggak senang lihat orang senang itu se setan. Makanya setan selalu membisikkan agar kita enggak berani sodakoh. Selalu dibisikin begini: nanti saja, kalau sudah kaya baru sodako. Nanti saja, kalau sudah sehat baru sodako. Nanti saja, kalau sudah lapang baru sodako. Jadi, judulnya itu kalimatnya nanti saja, ya. Nanti saja, padahal ya, sedekah itu bukan milik orang kaya. Ini satu kesalahan fatal. Ya, sodakoh itu bukan milik orang kaya. Kalau zakat memang milik orang yang wajib zakat. Kalau sodakoh milik semua orang yang butuh dosanya diampuni. Ya, butuh dosanya diampuni. Maka Rasul menyatakan, ya padamkanlah api neraka, itakunar walau bisik kita murah. Jauhkan dirimu dari seksa api neraka, selamatkan dirimu dari seksa api neraka walaupun kamu sedekah dengan secuil secuil butir kurma orang kalau sedekah dengan secuil butir kurma berarti sugih nopo melarat ya melarat pol gitu ya udah nggak punya apa-apa punya kurma cuma satu dibagi jadi dua ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW jangan nunggu kaya selamatkan dirimu dari siksa api neraka walaupun dengan sedekah separuh korma. kurma nih sodakohkan jadi sedekah bukan milik orang kaya, milik siapapun umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita uh, yang pas-pasan saja suka sodako, lah kok yang turah-turah nggak suka sodako, ya berarti ya suka sama api neraka. Naudzubillah min dalik. Koyo koyo niki kok wis kebalan rokok gitu ya. Orang kalau duitnya banyak tapi dia kok males sodako, berat sodako seakan-akan itu dia punya dosa itu sudah habis seakan-akan dia nggak akan tersentuh api neraka neraka sehingga dia nggak butuh menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW jauhkan dirimu dari siksa api neraka meskipun dengan separuh butir kurma nah artinya apa artinya siapapun diantara kita dianjurkan untuk sodako berderma sedekah Bahkan dikatakan afdhalus sedekah sedekah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang engkau keluarkan wa anta sahih syahih faqra wa ta'mul ghina Kamu dalam keadaan sehat. Beda loh ya. Orang kalau sakit sodakoh, itu ada harapannya. Moga-moga berkat sodakoh, jadi sembuh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi ya biasa, itu namanya sedekah levelnya level biasa. The next level adalah kamu sehat. Jadi sedekah bukan karena apa namanya pengen sembuh dari penyakit. Antasuhi, kemudian syahih. Kamu dalam keadaan pelit mengeluarkannya berat mengeluarkannya. Kenapa punyanya cuma itu mungkin kalau dikeluarkan ha? habis. Punyanya cuma sedikit kalau dikeluarkan sisanya sangat me mepet. Kemudian tak mulul gina dan kamu punya cita-cita pengen jadi orang yang berkecukupan. Artinya kamu pengen nabung, pengen apa? nabung masih butuh pengen nabung yang ada sedikit badannya sehat kok sodakoh nah ini sedekah yang luar biasa nilainya kurusnya paling tinggi menurut Nabi Muhammad SAW lah kalau ada orang punya uang satu triliun, sedekah 10 miliar, ya itu biasa-biasa saja. Lawang nah, gajinya satu juta, sedekahnya kok lima ratus ribu kan yang luar biasa. Nah, kok cukup? Iya, saya puasa Dawud. Ya, anak bucu takjak jak poso KB, masya Allah. Ini namanya luar biasa. Demi sodako sampai dia kelola semacam semacam itu. Ini misal ya, misal. Nah, sedekah itu ada orang nanya tadi sama saya, Habib kalau kita sedekah nanti rezekinya bisa nambah ya? Nah ini saya mau jelaskan, mau saya jelaskan. Jangan berpikir kalau sedekah itu nanti dapatnya pasti 10 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. 100 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. Enggak semacam itu, itu bisa terjadi dan seringkali terjadi. Tapi bukan semacam itu, gantinya sepuluh kali lipat itu nanti kalau kamu uangkan, ya uangkan nilainya seperti itu. Ya misal, gara-gara sodakoh kemudian dia ketabrak. Ternyata setelah diteliti, ya badannya dia enggak ada yang lecet. Sementara yang sama-sama tabrakan bareng yang yang lain itu kakinya Pak patah, tangannya Pak patah. Setelah dikeruskan, ternyata itu yang kakinya patah, tangannya patah, biaya perawatan dan lain sebagainya serta kerugian selama sekian bulan nilainya adalah 100 juta. Sementara tadi sebelum dia berangkat, ya dia sodakoh sedekahnya itu senilai 10 juta. Oh ternyata gara-gara saya sodakoh 10 juta Betul Saya tabrakan Tapi selah selamat Kayak gitu Jadi jangan dibayangkan selalu wujudnya Uang Ini kadang penyakitnya ahli sodakoh Dianten-dianten Kok gak gantin, gantin, ya? <tuh> muncul gantinya Kemudian yang kedua Nanya sama saya Habib apakah sedekah itu nanti narik rezeki Jawaban saya adalah Kamu bisa sodakoh itu sudah re rezeki karena dengan sedekah dosa kita terhapus. Banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa sodakoh. Nah kita kok bisa sodakoh? Itu namanya kita dapat rezeki. Dan ini rezeki yang paling mahal. Rezeki uh uhrawi. Amal so soleh. Sampai di sini jelas? Nah ini kalau diterus-teruskan panjang nih. Bab sodakoh. Kemudian yang ketiga. Ya jadi sedekah itu mampu meredam amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kalau mau marah sama seseorang ke orang itu ahli sodakoh nggak jadi marah. Lah kalau nggak jadi marah berarti jadinya apa? Ngasih rahmat. Allah sah, sayang. Yang ketiga Rasul menyatakan wasolatun nurul mu'min. Salat itu cahaya, cahayanya mu'min. Jadi kalau kita pengen tambah bercahaya ya perbanyak so salat perbagus salat semakin bagus salatnya di plus tambahi sholat-sholat sunnah, maka cahayanya semakin banyak. Manfaatnya apa? Ada orang nanya, terus manfaatnya jadi bercahaya itu apa toh? Glowing in the dark gitu. <tuh> ya manfaatnya jadi bercahaya itu, kalau orang lain jalan dalam kegelapan, kesandung-sandung, bisa jelungup, bisa masuk jurang, betul ya? Tapi kalau orang punya cahaya tahu, oh itu lubang, oh itu ini. Nah, momen yang berjaya dalam kehidupan dunia, dia itu bisa melihat hidup ini jelasnya luar biasa. Nah, kalau jelas, berarti nggak ada galau buat dia. Kelihatan semua, kok. Oh, solusinya begini. Oh, caranya begini. Oh, ini begini sehingga dia hidup tenangnya luar biasa di dunia karena ada cahaya di akhirat. Karena dia punya cahaya, jadi jelas jalannya ke surga, sebab jalankan neraka itu gelapnya luar biasa. Begitu dia punya cahaya, dia ngerti harus kemana arah ke sur, ke surga. Kalau nggak punya cahaya, nyasar. Naudzubillah min, min Maka penting sekali kita ini memperbanyak cahaya kita dengan memperbaiki solat, memperbagus solat dan memperbanyak solat sunnah. Kemudian wasya mujunnatun minan nar dan sesungguhnya puasa adalah benteng dari siksa api neraka. Selain puasa Ramadan, Puasa sunnah jadi puasa sunnah ini benteng dari siksa api neraka. Orang yang ahli puasa bahkan punya pintu khusus untuk masuk surga. Ya, punya pintu khusus untuk masuk surga. Orang yang ahli pua, puasa, kalau dia punya pintu khusus masuk surga, berarti dia punya tameng khusus untuk menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Nah, inilah beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah sudah kita bahas sore hari hari ini mudah-mudahan bergadan manfaatnya. Untuk sahabatku dimanapun antum berada, saya ingin menyampaikan uh, satu laporan. Ya satulah laporan alhamdulillah pembangunan asrama dan mini aw, uh, aula ya pembangunan aula ya alhamdulillah pembangunan aula dan mini auditorium Majelis Ar-Roddah hampir sele, selesai. Ya, akan tetapi hutang tanahnya belum selesai ya hutang tanahnya masih ada sekitar 2,7 miliar ya sekitar 2,7 miliar dan insya Allah harus kami lunaskan dalam tenggang waktu lima bulan lah lagi setiap bulan kami mengangsur semaksimal mungkin nah kalau antum ingin ikut andil untuk melunaskan tanah tersebut dan melunaskan hutang pembangunannya serta berbagai kegiatan kami lainnya di Majlis ar apapun itu maka bisa mentransfer ke nomor kening yang tertera, tertera di layar monitor di samping saya itu ada foto ketika saya lagi meratakan tanah beberapa bulan yang yang lalu sarungan kembroh karena kena siraman kawan-kawan ya disemprot gitu ya basahku goyok mengasih contoh cara meratakan tanah yang yang baik. Nah itu ada foto kenangan saya jadikan judul donasi berkah bernilai jariah andil pelunasan tanah majlis ar Solo. Nah, kenapa saya kasih tulisan andil 50 ribu, andil 100 ribu, andil 500 ribu, andil 1 juta, terakhir andil bebas. Ya, karena masih banyak yang nanya, saya mau andil 1 rupiah boleh enggak gitu ya. Mau andil berapapun bu, Bo? boleh bebas. Mulai dari lima puluh ribu, ya seratus ribu, lima ratus ribu, satu juta. Andil bebas artinya mau sepuluh ribu, mau lima ribu, mau seribu, mau, mau berapapun ya. Atau mungkin ada yang mau andil langsung lima miliar boleh. memang juga andil be, bebas. Nanti hasilnya untuk diri musan sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sejatinya lagi berbuat baik untuk diri kalian sen, sendiri. Kami masing-masing memaksimalkan kemampuan. Saya mampunya ngajar. Teman-teman saya lagi kerja bakti di atas. Ada yang lagi nge, ngecat. Di pojok sana teman-teman saya lagi kerja bakti ngelas yang buat panggung. Bang, sementara yang di sini kerja bakti baca solawat mun munjiah. Yang di sini sebentar lagi nabuh rebana baca sholawat penuh penutup. Lah yang di sini makan bersama. Makan ilmu, ya, makan uh, snack yang yang ada. Sebab kalau enggak ada begini, kan kita enggak dapat pahala. Ini namanya kerja kerja sama. Nanti hasilnya untuk bersama-sama, hasilnya berjamaah. Insyaallah barokah dan manfaat. ثم اخي اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ مفتاحِ باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي، واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما ياتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك بي سبيل نجاتي، في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته